Seperti itulah aksi Ayu Dewi mengisi waktu luang di perjalanan karena terjebak di kemacetan ibu kota Jakarta. Ya, Ayu terlihat bersemangat membuat sebuah video lip sync dengan menyanyikan sebuah lagu India. Tanpa disangka, video berdurasi 1 menit yang ia unggah di akun Instagram pribadinya tersebut mendapat respon positif yang begitu besar dari netizen. Direncanain dong, semua kan hidup harus ada rencananya. Tapi gak nyangka bakal begitunya, hebohnya gitu kan. Sebenarnya bukan bikin video itu tadinya buat suatu project gitu. Terus ya udah, terus tapi projectnya itu sebenarnya gak membutuhkan durasi sepanjang itu. Jadi cuma dikit doang. Kan lagi Ika suka banget sama lagu itu. Filmnya juga bagus banget kan. Itu kan Kabe Kushi, Kabe Gamu. Gimana suaranya? Kayak kacau gak? That's just the way you make me feel. Bukan hanya aksi lip-sync Ayu Dewi yang menjadi perhatian netizen. Justru wajah supir pribadi Ayu yang terlihat datar tanpa ekspresi lah yang menjadi sorotan. Driver saya ini tuh emang alhamdulillah ekspresif banget ya, terlihat dari wajahnya. Soalnya waktu terus saya kan gak tahu, saya pikir dia juga tahu kalau dia tuh kelihatan. Terus tiba-tiba konon dia kan ke kantor suami saya. Terus ada yang bilang, "Pak, Bapak masuk ininya, ini ya, Bapak syuting sama Ibu ya." Masa saya gak tahu. Gitu, emang orangnya gitu. Terus emang dia tuh orangnya gitu. Itu pernah kalau gak salah gak sengaja nabrak gitu. Ya nabrak gitu, emang orangnya gitu. Jadi gemes ya, lucu ya. Seimbang gitu yang hidup saya. Kayaknya dia bentar lagi mau bikin video klip. Wow, kok banyak banget. Mana banyakan komen tentang dia lagi kan. Gue yang ini loh, yang berkreasi loh di situ.